subscribe. Aduh, mana sakit perut nih, tapi mau nyapu dulu. Kalau nggak disapu udah kotor banget ini. Aduh, sakit banget nih perut. Mana ya Boboiboy merah, nggak mau nemenin aku ke rumah sakit apa? Ini udah sakit banget nih, aduh. Nyapu dulu lah, biar bersih. Coba kalau ada Boboiboy merah, pasti aku suruh dia nyapu. Aduh, mana tumbuhan ini udah banyak daunnya lagi, belum dirapiin. Aduh, aduh sakit banget perut aku. Aduh, 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 aduh gimana ini? Aduh, 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 tolong, tolong, aduh, tolong, aduh, aduh sakit banget ini, aduh nggak tahan lagi, aduh, aduh, aduh tolong, 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 aduh. Aduh, tolong, tolong, siapapun tolong aku. Sakit banget nih. Kemana ini? Udah ngojek, gak ada penumpang sama sekali. Waduh, capek sekali rasanya teman-teman. Kemana ya? Gak ada orang lagi di sini, sepi sekali. Mungkin semuanya pada libur ya. Gak ada yang sekolah. Oh iya. Hari ini kan hari Minggu, gak ada yang sekolah. Orang-orang pada mungkin ada yang lagi di rumah, mungkin lagi nonton Badut Imut TV, atau mungkin juga ada yang jalan-jalan. Waduh, ini minyaknya mau habis juga nih. Wah, bisa macet nih. Gimana nih? Gak bisa hidup lagi. Ya udah deh, coba dulu deh, bisa nggak? Waduh. Ini nggak bisa hidup lagi nih. Wah, dorong dulu nih. Aduh, minyak udah habis. Nggak ada penumpang lagi. Wih, kenapa tuh? Boboiboy merah, tolong aku. Boboiboy merah, tolong aku sini. Perut aku sakit banget. Waduh, Badut merah kenapa ya? Oh, Badut merah kenapa kamu? Waduh, kenapa dia seperti itu? Wow. Harus kita tolong teman-teman kalau ada teman kita atau keluarga kita yang lagi sakit. Ayo, ayo, ayo kita tolong dulu yuk. Ayo kita tolong yuk. Tolong. Oh, sakit tolong. Banget perut aku mau lahiran. Ayo tolong anterin aku. Bayi, ternyata. Kamu kemana ayo, aja sih? Nah, aku lagi ngojek tadi. Ayo tolong aku. Gimana nih? Sebentar ya, sebentar ya. Tolong. Aku lagi nyapu tadi, sakit tiba-tiba sakit perut. Melahirkan kamu Badut Boboiboy. Ini kayaknya sakit banget. Iya. Yaudah kita ke tempat bidan aja yuk. Tapi ini masih kotor banget, aku mau nyapu dulu. Gak apa-apa, tinggalkan aja dulu. Tapi nanti kamu yang sapuin ya. Iya. Aduh sakit banget ini. Aduh gimana ya? Ayo tolong. Oh ya sudah kamu anterin aku ya. Oke. Aduh, aduh, aduh. Aduh sakit banget aduh. Waduh ayo. Aduh. Ayo. Ya. Yuk. Ayo. Aduh. Ayo. Sakit aku antar banget kamu, ini yuk. Tolong. Aku mau antar ke bidan. Perut aku ya. Sakit banget ini. Ayo. Gak tahan lagi. Ayo naik motor aja yuk. Aduh. Waduh, kita naik motor. Gimana dulu. Sih? Tapi kira-kira bisa nggak ya? Iya. Soalnya tadi minyaknya habis. Aduh. Kamu kok motornya minyaknya habis sih? Kamu udah siap? Ayo jalan. Aduh, cepetan jalan. Waduh, ini nggak bisa jalan nih. Aduh, perutku udah sakit banget ini. Aduh, ini juga nggak bisa jalan motornya. Dorong dong. Minyaknya habis ya, kamu dorong dulu ya. Kamu bukannya bantuin, malah nyusahin Boboiboy. Sekali Boboiboy. Aduh, sakit banget ini. Gimana ya? Aduh. Aduh. Sudah. Gimana sih, ayo. Kamu isi minyak dulu aja Boboiboy. Aku tunggu sini ya. Oke, kamu buruan. Udah nggak tahan lagi nih sakit. Waduh, banget mau bantu malah ngerepotin Boboiboy merah. Dia nggak ada duit udah. Buruan ya isi minyak. Oh, aku mau isi minyak dulu nih, nggak apa-apa sedikit yang penting bisa bantu. Buruan ya, aku tunggu Boboiboy sini merah. Okay. Udah sakit banget ini perutku, aduh. A few moments later, dan kita akan bantu Boboiboy mau lahiran ya. Sakit banget. Oke, nih
Kita akan belok dulu ya. Aduh. Oke, sepertinya kasihan sekali. Eh, bapak-bapak. Bubur merah. Oke, bubur merah. Bubur merah, gimana kamu? Bubur merah. Tolong. Ayo bubur merah naik. Bubur kamu udah isi minyak. Ayo. Ayo, ya udah tolong. Aku ayo. Aku udah enggak tahan lagi nih. Iya, kalau sekarang ada minyaknya bapak. Ya, tolong nganterkan ya. Ya sorry sekali soalnya ya, bawa, bawa, ada uang tadi ke sana. Gak ada ojek tadi tuh. Iya sakit banget ini tolong. Ayo, ayo, ayo. Hari juga mau hujan. Iya aduh sakit ayo. Banget ini gak tahan lagi. Ayo kita ke tempat bidan ya. Iya aduh. Buruan buruan. Aduh. Oke ini kita sudah sampai boboiboy. Buruan. Oke 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 oke. Sakit banget ini perut aku. Aduh 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 aduh. Ini di mana? Di rumah siapa ini? Eh, hey, bobo-bobo ini di mana? Kita mau ke tempat bidan. Ya, katanya tapi aku enggak berani, sini. Takut sakit ini. Ya apa-apa, yuk main sini yuk. Tapi aku enggak berani. Tapi kamu mau lahiran sini kan? Nanti disuntik sakit. Ya apa-apa, ayo ayo ayo, yuk. Aduh. Ayo bobo-bobo, temenin aku. Oke, oke. Yuk, 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 yuk. Aduh, sakit yuk, banget yuk. Ini. Aku udah enggak tahan yuk. Lagi. Oke, oke. Aku akan panggil dulu ya. Aduh, aku enggak tahan lagi. Tolong panggilin. Aku tunggu sini aja ya. Ya kamu duduk sini dulu. Aduh. Kira-kira bu bidannya ada. Aduh ya? Sakit banget ini. Tolong panggilin bu bidannya. Aduh. Assalamualaikum bu bidan. Ada nggak? Sebentar sebentar. Tunggu sebentar. Panggilin tolong. Udah nggak tahan bu lagi bidan. Nih. Aduh. Malam, kayaknya aku mau lahiran ini. Assalamualaikum bu bidan. Aduh. Waduh kemana orangnya? Tolong bu bapak. Kemana bu boy merah? Udah nggak tahan bu lagi nih. Ada bu boy merah. Jadi gimana dong? Nah, gimana ya? Sebentar ya, saya panggil tolong. Lagi. Aduh, sakit banget ini. Ada yang mau lahiran nih, Bu Bidan. Aduh. Bu Bidan, bantu Bu Bidan, tolong Bu Bidan. Aduh, sakit banget, tolong. Gimana ya? Gimana? Ada nggak Bu Bidannya? Sebentar ya, sebentar ya. Sebentar ya. Ada nggak? Aku panggil di belakang dulu ya. Aduh. Iya, panggil di belakang. Coba dulu. Coba dipanggil, ya. Tolong. Iya iya, sebentar ya. Sakit banget ini. Aku udah nggak tahan lagi, aduh, kayaknya mau lahiran ini, boy. Nah, cepet ya. Iya. Aduh, aku sakit sebentar. Banget nih. Oke. Okay. Aduh, nggak tahan lagi aku. Aduh. Waduh, boy. Maaf gimana? Sekali, tidak ada, boy. Ada nggak? Iya, boy. Gimana dong? Waduh, gimana? Boy merah. Sakit banget merah, nih. Aku cari lagi sebentar ya, tunggu ya. Iya, cepet ya. Iya. Tunggu sebentar lagi. Lagi nih. Di belakang tidak ada, teman-teman. Aduh. Gimana nih? Kayaknya udah mau lahiran ini. Di depan juga nggak ada, teman-teman. Aduh, sakit banget. Juga nggak ada di depan. Lagi pergi ya? Iya, gimana? Gimana dong, ini udah mau lahiran. Waduh. Sakit banget. Gimana nih, teman-teman? Udah mules banget nih. Hari juga mau hujan nih. Kamu aja deh yang nolongin, tolong. Kayak gimana nih? Ayo, boboy, tolong. Pakai ini ya? Iya. Tutupin aja ya. Ayo tolong, udah nggak tahan lagi nih. Oke, sebentar aku ambil alatnya ya. Aduh. Aduh gimana? Aduh sakit banget. Aku juga nggak bisa nih. Oke teman-teman bantu. Aduh. Ya. Oke. Tolongin ya. Iya. Aduh. Ayo yuk. Aduh. Yuk. Aduh tarik napas ini. Ayo. Aduh. Ya. Aduh. Terus. Aduh. Aduh. Terus. Aduh, gimana bu boy? Oh, udah lahiran anak. Wow, terima kasih bu boy. Oh, teman-teman. Habis teman-teman. Anakku teletabis. Iya ini. Cantik sekali anakku teletabis. Waduh. Gimana ini namanya Lala? Namanya Lala. Namanya siapa? Lala. Kalau gitu kita joget dulu yuk. Oke. Oke okay, teman-teman. Kelihatan tuh. Karena udah lahiran, kita joget dulu. Oke, okay, yuk. Wow. Oke. Okay. Oke okay, teman-teman. Buat teman-teman ya. Yang sudah nonton, jangan lupa klik tombol subscribe. Bye. Bye. Aduh, udah mau lahiran ini, perut udah besar banget, tapi harus semangat.
harus rajin olahraga. Olahraga dulu ah. Hari ini teman-teman semuanya, badut hamil, hari ini kita olahraganya mau pakai bola. Nih, olahraga ibu hamil biasanya pakai bola ya teman-teman semuanya. Tapi sebelum olahraga bola ini, kita pemanasan dulu. Yuk, 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 kita pemanasan yuk. Kita pemanasan. Ikutin bareng-bareng ya teman-teman semuanya. Anggukan lehernya ke depan. Kemudian lehernya digeleng-geleng ke belakang ya. Ke samping juga. Nah, kalau udah gitu kayak gini ya teman-teman semuanya. Nih. Teman-teman di rumah olahraganya apa teman-teman? Ini ibu hamil olahraganya mau olahraga bola ya. Kalau udah gitu kita kayak gini lagi. Nah, pemanasan itu penting banget buat sebelum olahraga biar tidak cedera. Nah, sekarang kita mau olahraga bola dulu. Kayak gini ya teman-teman semuanya. Aduh, 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 karena jatuh tadi perutku sakit banget nih. Teman-teman di rumah, walaupun main bola tetap hati-hati ya teman-teman. Jangan seperti badut tadi. Nanti kalian jatuh dan sakit deh. Aduh, aduh, aduh. Tapi udah capek main bolanya. Badut hamil lagi bingung nih. Mana udah hamil besar, mau lahiran, tapi nggak punya uang. Gimana ya? Oh iya, saya mau jual mainan aja deh. Mainan-mainan, siapa mau beli mainan? Mainan-mainan, siapa mau beli mainan? Kali ini badut Boboiboy mau jual balon. Yuk teman-teman, kita tiup balon yuk. Ini harganya 2001 ya. Yuk, sebelum kita jual balonnya, kita tiup dulu ya teman-teman semuanya. Aduh, sakit banget nih perut aku. Nah, kita tiup dulu. Kita pasang pompanya dulu ya. Nih, kita pasang pompanya. Kita tiup deh, nanti kita jual. Nih teman-teman, wow. Siapa yang mau balon? Balon-balon, siapa mau beli balon? Balon-balon, siapa mau beli balon? Duh teman-teman, tadi kita udah mencari mainan ke toko mainan itu, tapi tokonya tutup. Jadi kita nggak bisa beli mainan ya. Padahal pengen beli mainan banyak-banyak sekali. Waduh, wih, ada yang lagi makan mie nih. Waduh, lapar jadinya. Dek, minta dong mie-nya. Hah, gak mau teman-teman. Minta dong. Oh, gak boleh juga. Aku lapar. Gak udah deh, dasar pelit. Ayo teman-teman, kita jalan-jalan aja di sini. Wih, itu Boboiboy merah lagi jualan mainan kayaknya. Kita lihat di sini, dia lagi pompa balon teman-teman. Ayo, ayo, kita lihat yuk. Siapa tahu kita dapat gratis. Soalnya mau beli nggak ada uang. Mainan-mainan, siapa mau beli mainan? Hei, Boboiboy kuning sini. Wah, ada Boboiboy kuning merah lagi jualan mainan teman-teman. Wah, wow, banyak sekali. Kamu mainannya. Mau dari mana aja? Wow, banyak sekali mainannya teman-teman. Kamu dari mana aja? Aku barusan tadi mau membeli mainan ke toko yang di sana. Mending beli mainan aku aja, Boboiboy kuning. Tokonya tutup tadi. Ini aku jual bola kecil. Wow, sama ini berapa ini? Satunya 5.000. Kok mahal sekali?
Yang ini lebih mahal tapi lebih bagus. Ini waduh, balon. Enggak, ini kok mahal sekali, satunya 5.000. Bukannya kan aku di tempat buat lain itu 2.000. Aku kan buat biaya lahiran Boboiboy kuning. Oh, mau melahirkan ya? Iya, ini udah sakit perut nih. Aduh, tapi di rumah aku udah banyak ini. Kamu mau beli yang mana? Aku mau yang balon tiup aja deh. Yang ini? Iya. Tapi ini kok harga, gak ada gelembungannya? Nanti kita tiup dulu. Kalau yang ini harganya 10.000 ya. 10.000? Iya. 5.000 aja deh. 7.000? Gak ada, 5.000 aja. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, yang penting dapat duit. Oke. Okay. Ini mau langsung kayak gini atau mau ditiupin? Mau ditiupin dong, yang besar sekali. Nanti pecah gimana? Nggak apa-apa. Waduh, wah teman-teman. Kamu takut nggak? Ditiupnya bukan pakai mulut ya? Capek dong. Oh, tapi aku nggak mau pakai ini, pakai mulut aja. Pakai mulut aja, aku nggak mau. Pakai ini aja, sama aja Boboiboy kuning. Nggak mau, aku nggak mau tiup pakai mulut. Kamu jadi mau beli nggak sih sebenarnya? Mau beli, tapi nggak mau pakai itu. Aku nggak bisa pakai mulut. Berisik, pakai itu berisik sekali. Ya udah pakai ini aja deh, sama aja. Hei, jangan dipukul-pukul gitu. Nanti balonnya pecah. Ini nggak ada warna lain ya? Nggak ada, cuma ada satu warna. Oh, kan ini warnanya anak cewek nih, warna pink. Dan buat pacar kamu aja, Boboiboy kuning. Aku kan anak cowok. Nah, ini. Nih. Mana? Aduh, kok aku dipegang. Aduh. Aduh, gimana? Kamu ini? Gimana sih? Kok kayak gitu? Aku udah capek-capek niupinnya, malah kamu nggak pegang. Enggak, kok kayak gitu? Mana tadi? Mana sini, kita tiup lagi? Ini. Aduh. Dasar kamu. Kok nggak kamu ikat? Ya, aku kan nggak bisa ikatnya, kamu sendiri yang ikat. Aku jadi kaget, kaget sekali ya teman-teman. Aduh. Kamu pegang sendiri aja, nggak usah diikat. Oke, siap, Boboiboy merah. Waduh, suaranya seperti anak bergoyang ya teman-teman. Nih, udah cukup. Oke. Ayo, wow, mana duitnya? Teman-teman, kita dapat balon warna pink. Harganya 2.000. 5.000. 5.000. Mana uangnya sini? Ayo bayar. Sebentar ya, aku cari dulu ya. Bayar. Waduh teman-teman. Bayar. Kita nggak ada uang. Kita kabur aja. Hei, kok nggak mau bayar sih? Bukannya bayar tapi malah kabur. Aduh, perutku sakit banget. Aduh, perutku sakit banget. Hei, Boboiboy kuning, tolongin aku dulu. Hei, tolong. Kita kabur aja. Kenapa? Kenapa dia manggil lagi? Waduh, dia kayaknya mau melahirkan teman-teman. Ayo kita bantu teman-teman. Kasihan sekali. Ayo kita bantu. Boboiboy kuning. Waduh, kenapa tuh? Kenapa tolong. Boboiboy merah tuh. Waduh, kenapa aduh. Kamu? Boboiboy. Waduh. Ini kayaknya kenapa mau ini? Lahiran nih. Hah? Tolong bantuin dulu ya. Hah? Gimana? Aku nggak bisa. Ya tapi aku udah sakit banget ini perutnya. Waduh. Kamu bayar dulu itu, ada duitnya nggak? Aku kan nggak ada uang. Aduh, ya udah tolong bantu aku lahiran dulu nih. Ya udah. Gimana? Aduh. Hah? Gimana aduh. Nih? Aduh. Waduh. Aduh, ini balonnya rusak nih. Ya udah nanti kita tiup lagi. Tolong dulu bantu lahiran dulu. Gimana nih? Aduh. Gimana tolong. Nih teman-teman? Aduh. Waduh. Aduh. Iya. Tolong Boboiboy kuning. Waduh, kacau nih. Tahan ya, sakit ya. Ya, gimana tuh? Aduh. Ya. Wah. Anaknya udah lahir. Wow. Anaknya Upin Ipin. Upin Ipin nih lahirnya. Ini Upin ini.
Ini Upin atau Ipin ya? Ini Upin. Dia namanya Upin Boboiboy. Makasih ya kamu udah nolongin aku. Iya. Kalau nggak ada kamu, aku bingung gimana lahirannya tapi ini. Aku nggak ada uang pengen bayar balon tadi. Kamu kan ada utang balon tadi. Iya. Bayar dulu. Bayar dulu. Jangan lupa subscribe-nya. Ayo kita kabur ya. Bayar dulu. Dasar Boboiboy kuning. Gak mau bayar utang balonnya. Enak aja sih ngambil-ngambil balon aku. Tapi yang penting anak aku sudah lahiran nih teman-teman. Dadah. Jangan lupa subscribe ya.